Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Polantas Aceh hadir. Dengan saya, Bribda Julpan Fitra dari Satuan Lalu Lintas Polres Salam, izin melaporkan situasi arus lalu lintas terkini dari Pos Pengamanan Operasi Lilin Selawah 2023 Polres Salam. Sabtu 30 Desember 2023 sekira pukul 10.00 waktu Indonesia bagian Barat. Sobat Polantas, saat ini terpantau arus lalu lintas dari arah Medan menuju Tapak Tuan aman dan lancar. Begitu juga sebaliknya dari arah Tapak Tuan menuju Medan aman dan lancar juga. Kami menginformasikan kepada seluruh pengguna jalan bahwa saya terdapat dua titik jalan amblas di Jalan Nasional, tepatnya di Desa Cepu, Kecamatan Penanggalan, dan Desa Tangga Besi, Kecamatan Sipangkiri, Kota Sukusalam. Bagi pengguna jalan, apabila Anda merasa lelah dan mengantuk, dapat beristirahat di Pos Pengamanan Operasi Lilin Selawah 2023. Kami menghimbau kepada seluruh pengguna jalan agar selalu tertib berlalu lintas demi terciptanya Kamsel Cipta Lantas yang aman dan nyaman. Kami dari segenap keluarga besar Satuan Lalu Lintas Polres Salam mengucapkan selamat Hari Natal dan Tahun Baru 2024. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Polantas Aceh hadir.